Kemudian saudara menuju ke sebuah TKP, itu TKP itu rumah tadi ya. Ya. Siapa pemilik rumah itu, tahu nggak? Waktu itu diinformasikan mungkin atas nama terdakwa informasi. Ya. Informasi dari mana? Dari pimpinan kami waktu itu. Oh, jadi pimpinan informasikan bahwa itu rumahnya terdakwa, begitu? Siapa di TKP dan mungkin yang beliau waktu itu kamu datang ke sini, ini ada temuan senjata di rumahnya ini. Kalau di rumahnya terdakwa disebutkan, ya. Jelas. Ya. Jaksa cukup? Ya, baik. Cukup semua ya. Dari terdakwa ada yang mau ditanyakan? Cukup, baik. Bagaimana tanggapan saudara terhadap keterangan saksi ini? Gimana? Benar ya? Baik, terima kasih saksi. Ya. Sudah boleh kembali ke tugas, tapi kalau seandainya jaksa memerlukan saudara untuk dipanggil lagi, alam datang. Ya? Ya. Terima kasih, silakan. Jaksa masih ada saksi boleh juga? Masih ada ya. Hari ini cukup? Hari ini cukup. Nah, cuma saya ingatkan saudara mendapat datang 5 kali pertemuan ya, 5 kali persidangan mendengarkan transaksinya ya. Tolong diatur waktunya, ini sudah 2 kali. Izin ya, ya. Kebetulan kemarin itu karena berdawa kali. Iya, saya paham. Tapi juga mau bertanya apakah 5 kali itu sudah termasuk dari ahli bahasa? 5 kali ya, persidangan untuk pembuktian oleh penuntut umum. Namanya pembuktian itu ya minta ahli apa namanya dia dipuhat misalnya ya udah ya silakan saudara mengatur ya baik saudara silakan kembali ke tengah. Kita bertemu lagi sesuai jadwal Kamis besok berarti tanggal 29 ya. Tetap acaranya pagi, masih pembuktian dari penuntut umum. Ada ditanyakan cukup? Cukup? Jaksa cukup? Dan dihitung. Keluar sekarang ya.